diduga hendak menjual anak gadisnya untuk prostitusi online. Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok warga. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 Jajaran Kuda 86. Pemirsa, sekelompok remaja menyerang permukiman warga di Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku mengacungkan senjata tajam dan melempar botol kaca ke warga. Video amatir merekam sekelompok remaja melakukan penyerangan ke pemukiman warga di Jalan Lapangan Tembak Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku mengacungkan senjata tajam kepada warga. Tak hanya itu, pelaku juga melemparkan botol kaca dan menembakkan petasan ke dalam pemukiman. Penyerangan ini berawal dari dua kelompok remaja berjanjian melalui media sosial untuk melakukan aksi tawuran. Namun aksi tawuran berujung penyerangan warga. Akibatnya sejumlah barang dan gerobak milik warga rusak akibat lemparan batu pelaku. Tapi masuk dalam. Oh, kabur juga ya, karena itu sajam segala macam ada di situ ya. Itu sempat lempar-lemparan juga. Untuk warung bapak sendiri diganggu atau? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Takut begitu sasaran. Oh, resah gak pak? Resah lah. Resah. Ini enggak tawuran. Khawatir gitu. Khawatir ya pak ya? Warga berharap petugas lakukan patroli dan penjagaan di lokasi khususnya pada waktu malam hari. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, ratusan remaja anggota geng motor tepergok hendak tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tembakan peringatan dari polisi dilepaskan ke udara untuk membubarkan ratusan anggota geng motor di ruas jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang nyaris terlibat tawuran tersebut berupaya melarikan diri melihat kedatangan aparat. Aksi para remaja yang menutup badan jalan membuat arus lalu lintas di lokasi tersendat. Polisi menangkap seorang remaja dan dua unit motor yang dikendarai. Pelaku digelandang ke Makopolsek Tamalate untuk pembinaan. Belum diketahui motif aksi para pelaku. Setelah balap, mau apa? Mau menyerang apa? Hah? Dia apa dia mau serang? Persiapan untuk tawuran aja. Oke. Kemudian segera kami ke TKP. Tibanya di dekat TKP, ternyata mereka sudah turun di jalan dan menahan kendaraan yang lewat. Orang tua sebaiknya memberikan edukasi dan pengawasan yang baik terhadap anak agar tak terlibat kenakalan remaja. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Kementerian Perhubungan memberikan sanksi berat bagi para taruna transportasi yang terlibat perkelahian di kawasan Silang Monas, Jakarta pada Selasa lalu. Dugaan sementara perkelahian dipicu salah paham di mana para taruna usai mengisi acara pelantikan. Aksi baku hantam antar kelompok taruna Kementerian Perhubungan terjadi di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi usai menghadiri pelantikan terpadu perwira transportasi tahun 2002. Dugaan sementara, peristiwa terjadi akibat salah paham setelah terjadi senggolan antar taruna saat akan memasuki bus. Kasus ini diselesaikan secara internal. Penyebabnya itu kesalahpahaman. Mereka mungkin bersenggolan,
antar taruna itu, akhirnya terjadi keributan. Ada yang merasa tidak terima, akhirnya mereka tawuran di sana. Nah, bisa dilerai itu gimana itu, Pak? Akhirnya dilerai, kita kemarin sudah datang ke sana, ada laporan dari masyarakat, tetapi setelah kita sampai sana, tawurannya sudah selesai, dan itu diselesaikan secara internal oleh mereka sendiri. Usai kejadian, Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi berat kepada semua pihak yang terlibat. Dan oleh karenanya, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi yang berat ya, kepada para pelaku yang terlibat. Di saat yang sama, kami juga sudah meminta kepada sekolah untuk melakukan pengawasan yang ketat agar insiden ini tidak berlanjut. Peristiwa pada Selasa pagi lalu melibatkan taruna transportasi perhubungan yang mengisi acara pelantikan bukan perwira muda yang baru dilantik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dua pria pelaku curanmor terekam CCTV masuk ke rumah kos dan membawa kabur sepeda motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya pelaku sempat gagal beraksi karena tepergok penghuni kos. Yang lalu, ini ciri-cirinya. Berboncengan motor, dua pria pelaku curanmor terekam CCTV berupaya mencuri motor di sebuah rumah kos di Jalan Damai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu pelaku turun merusak kunci gembok pagar rumah kos. Namun pelaku gagal masuk saat mengetahui ada penjaga rumah kos. Pelaku kemudian tancap gas melarikan diri. Sampai di situ, pelaku kembali lagi nekat masuk ke rumah kos. Memantau situasi, pelaku merusak kunci kontak namun gagal karena motor dikunci ganda. Pelaku kembali beraksi, merusak kunci kontak dan membawa kabur motor lainnya. Para pelaku diketahui pernah mencoba beraksi 3 hari sebelumnya namun gagal karena diketahui penjaga kos. Membawa motor Scoopy yang ada di sini karena tidak dikunci gembok. Sedangkan yang pertama diambil itu sebenarnya motor Beat yang ada di belah sini. Karena motor Beat yang di sini itu dikunci setang, akhirnya dia tidak bisa mengambil dan mengalihkan ke Scoopy yang tidak dikunci setang, dikunci cakram. Aksi pencurian kerap terjadi di wilayah tersebut. Waspada dan gunakan kunci ganda pada kendaraan Anda. Dari Jakarta, Den Helmi Sajambakti melaporkan. Aksi dua pencuri sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Modusnya, pelaku mengangkat motor yang terparkir di halaman rumah kontrakan. Rekaman CCTV memperlihatkan salah seorang pencuri sepeda motor beraksi di Kampung Rawa Julang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga para pelaku sudah mempelajari situasi rumah korban sehingga secara mudah mengangkat motor yang sedang terparkir di halaman rumah kontrakan. Dua pelaku berbagi tugas. Dalam hitungan menit, motor pun raib. Korban baru menyadari motornya lenyap setelah bangun tidur. Nah, ngambilnya dia ke dalam sini nih, nggak pakai sendal, cek sana sini. Dia tahu nggak ada sisi, ada CCTV ternyata masuk. Saya kira tuh motornya di apa sih? Dihancurin gitu, padahal mah diangkat, di sini ke belakang udah. Berapa orang bang kira-kira pelaku bang? Kira-kira 2 orang sih, kata Pak Hajinya yang lewat tuh 2 orang. Warga mengatakan lokasi termasuk daerah rawan pencurian. Karena itu warga sangat berharap jajaran Polsek Cikarang Barat serta keamanan kampung setempat melakukan patroli rutin. Selain kamera CCTV, warga juga diingatkan untuk memasang kunci ganda serta alarm pada kendaraan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Juhari melaporkan.
seorang wanita pengusaha salon dan trias pengantin di Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi korban penganiayaan kekasihnya hingga kritis. Pelaku menganiaya korban karena tidak diberi uang untuk membeli rokok. Warga Pekajang, Pekalongan, Jawa Tengah dikejutkan dengan aksi penganiayaan yang dialami oleh Y, wanita 46 tahun, seorang pengusaha salon. Polisi yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat kejadian, warga mendengar teriakan korban. Korban yang penuh luka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Pekajang, Pekalongan. Kok cuma saya ada suara tolong. Terus? Terus saya mau keluar, nggak boleh istri saya. Terus saya nggak keluar. Pas saya mau keluar, kok dia sudah diboncengkan sama orang ke RSU. Tak hanya terluka parah, motor korban juga dibawa kabur pelaku. Pelaku diduga DF, 29 tahun, pacar korban. Peristiwa di rumah korban yang merangkap salon rias pengantin terjadi setelah korban meminta dipijat oleh pelaku. Pelaku kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan korban. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Penganiaya pengusaha salon di Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya tertangkap. Pelaku berniat menguasai harta korban untuk bersenang-senang dengan pacar barunya. Balik ya. Dulfata, 29 tahun, pelaku penganiayaan ditangkap dari sebuah rumah pacar barunya di kawasan Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku kabur usai menganiaya kekasih lamanya Y, wanita 46 tahun, pengusaha salon kecantikan. Pelaku berniat menguasai harta korban untuk bersenang-senang dengan pacar barunya. Usai beraksi, pelaku menjual motor korban. Awalnya HP. Terus? Cuma pas kebetulan setelah saya pukul, HP nggak ada di kantong. Polisi berdatangan, saya panik. Saya ambil motor, pas kebetulan kuncinya ada di motornya. Korban dan pelaku menjalin cinta 6 bulan terakhir. Ya, modus yang dilakukan di mana pelaku sebelumnya memijit korban terlebih dahulu. Korban ini adalah kekasih yang bersangkutan atau pelaku. Pelaku terancam pidana, sementara kondisi korban mulai membaik. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Diduga hendak menjual anak gadisnya untuk prostitusi online. Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok warga. Warga menggunting rambut dan mencopot baju korban. Korban menjual anaknya melalui aplikasi MeChat. Video amatir merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah warga terhadap seorang ibu yang tega menjual anak gadisnya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya memukul korban berulang kali, warga juga menggunting rambut dan menelanjangi korban. Kejadian berawal usai korban bertransaksi menjual anak gadisnya yang masih duduk di SMP kepada seorang pria hidung belang melalui aplikasi MeChat yang berada di handphone anaknya. Sang ibu meminta keinginannya tersebut dipenuhi sang anak. Namun anak gadisnya menolak dan melaporkan aksi ibunya ke tetangga rumahnya. Aksi pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Yang korban ini mempunyai anak gadis ya, anak gadis atau SMP, dan di handphonenya itu ada aplikasi MeChat. Ada aplikasi MeChat, terus ada laki-laki chat, tapi yang pegang HP itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Nah, terjadilah transaksi antara si laki-laki dengan orang tuanya. Ya. Tapi si anak tidak tahu ini. Polisi masih mendalami motif pengeroyokan seorang ibu yang diduga kuat hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan.
Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Aceh dan Polda Lampung mengungkap dan memusnahkan 20 ribu lebih batang ganja siap panen. Pengungkapan ladang ganja di Aceh Besar Aceh merupakan pengembangan jaringan ganja antar provinsi mulai dari Aceh, Medan, Lampung hingga Jawa Barat. Sekitar 20 ribu batang ganja siap panen yang ditanam di atas lahan seluas 2 hektar lebih di Desa Pulau Kabupaten Aceh Besar Aceh dimusnahkan tim gabungan TNI, Polda Aceh, Bea Cukai Aceh, dan Polda Lampung. Untuk menuju lokasi lahan ganja, Polda Aceh menerjunkan satu unit helikopter guna menyisir sejumlah titik yang sering dijadikan lokasi menanam ganja di kawasan perbukitan Aceh Besar. Pemusnahan bermula dari hasil pengungkapan kasus yang dilakukan tim Direktorat Narkoba Polda Lampung terkait penangkapan 3 kurir ganja seberat 153 kg di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dari pengembangan kasus, polisi mengungkap tersangka lainnya mulai dari Aceh, Medan, Lampung hingga Jawa Barat dengan total tersangka 12 orang. Tadi temuan awal informasi 2 hektar ya. Sekitar 2.000 batang, tapi ternyata di lapangan lebih banyak sekali. Nah, ini kita sedang pendalaman dengan Direktorat Narkoba Polda Lampung, nanti dimana-dimana, karena para tersangka ini mulai memberikan keterangan-keterangan kalau diperiksa sama anggota dari Polda Lampung maupun dari Polda Aceh. Pemusnahan ladang ganja dilakukan dengan cara dicabut dan dibakar langsung di lokasi. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Dua pria berkendara motor terekam CCTV mencuri besi penutup saluran air di rumah kontrakan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. CCTV merekam dua pria berboncengan motor berupaya mencuri besi penutup saluran air di rumah kontrakan Jalan D, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Satu pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan, sementara satu pelaku lainnya menunggu di motor. Pelaku keluar membawa kabur besi penutup saluran air sepanjang 3 meter. Para pelaku terbilang nekat beraksi di siang hari. Akibat pencurian ini, pengurus lingkungan memasang CCTV di sejumlah titik dan memasang spanduk waspada pencurian. 11, berdua doang nih orangnya. Itu dia yang diambil apa bang? Besi ini, besi apa, kolokan itu besi panjang. Oh, besi penutup saluran penutup air? Saluran air. Ini kontrakan atau? Kontrakan. Berbekal rekaman CCTV, pengurus lingkungan laporkan pencurian ke Polsek Kebon Jeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang wanita yang sedang mengendarai motor dengan anaknya menjadi korban jambret di Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, korban terjatuh ke aspal hingga tidak sadarkan diri. Komplotan jambret beraksi di Jalan Duyung, Kota Medan, Sumatera Utara. Berboncengan motor, salah satu pelaku merampas tas korban. Saat kejadian, korban seorang wanita sedang berboncengan dengan anaknya. Akibat kejadian ini, korban terjatuh ke aspal dan terluka parah hingga tak sadarkan diri. Sedangkan anak perempuan korban juga terluka dan mengalami trauma. Usai peristiwa tersebut, korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Ibu lah, ibu perempuan lah, tas yang tarik, dua orang, pakai sepeda motor, udah, dari apa, Medan area, pecahnya orang banyak darah itu. Berbekal rekaman CCTV, polisi memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan.